Peniaga Bazar Ramadan di Johor diingatkan supaya menjaga kebersihan premis termasuk mengurus sisa atau sampah dengan baik sekaligus dapat mengelak pembiakan nyamuk Aedes dan mengekang penularan denggi. Dan ini susulan peningkatan kes tersebut di negeri itu. InsyaAllah kita cuba sedaya upaya untuk memastikan bilangan kes denggi kita dah tahun ini akan kita kekang lah sebaik mungkin, insyaAllah. Kalau ikut trend, dijangka tahun ini lebih tinggi berbanding tahun sebelum ini. Jadi kita kena buat sesuatu yang lebih agresif lah supaya kita dapat menekan. Orang ramai juga diseru mainkan peranan dan amal aspek kebersihan. Antara punca peningkatan kes denggi, cuaca yang tidak menentu selain pergerakan masyarakat yang meningkat pada musim perayaan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Sambutan Hari Buah Pinggang Sedunia 2024 peringkat Negeri Johor di Iskandar Puteri.